Seorang perempuan yang berprofesi sebagai ojek online, ojol, nyaris pingsan saat mengetahui orang yang memesannya adalah Kang Deddy Mulyadi, KDM. Kejadian bermula saat Deddy Mulyadi tak sengaja melihat tayangan di media sosial tentang sosok driver ojol bernama Yani dengan akun TikTok @teh_yanie. Sosoknya viral sebagai ojol perempuan tangguh meski sesekali curhat mengenai beratnya kehidupan, Deddy Mulyadi pun akhirnya bertemu dengan Yani dan berpura-pura sebagai orang lain yang ingin diantarkan. Sambil menunggu, KDM pun bertemu dengan Iwan, seorang tukang parkir di Soreang, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Iwan pun diajak belanja kebutuhan bahan pokok di sebuah minimarket. Selain itu, ia diberi sejumlah uang sebagai bekal untuk beberapa hari ke depan. Tak lama Yani pun tiba di minimarket. Ia tak menyangka dan nyaris pingsan saat mengetahui bahwa orang yang memesannya adalah Kang Deddy Mulyadi. Jadi tadi nggak nyangka saya yang pesan. Nggak nyangka. Kan? Nggak nyangka saya yang pesan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.